Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview bonsai batu punyanya Pak Mul ini guys. Ini yang mau dijual semua ini. Bisa komen di bawah video saya nanti kalau mau beli atau mau ambil salah satu yang mungkin disukai oleh teman-teman. Oke, kita mulai. Oke guys, ini bonsai koleksinya Pak Mul ini guys. Ini bisa dibeli juga ini. Bisa dibeli semua ini guys, bonsai batu ini. Dan tanaman di atasnya ini namanya 1000 bintang. Ini bisa dicopot ini batunya nih guys, dari potnya atau tempatnya ini. Batu curing semua ini guys, batu curing atau batu sengoro yang sudah tua ini guys. Tinggi sekali ini guys, masih dibungkus plastik ini. Ini guys yang bagus ini. Ini mau dijual nih, kalau cocok harganya ini bisa lihat-lihat ke sini guys, di Gedangan ini, tepatnya di sebelahnya lapangan Bomber nih, dekatnya pasar Gedangan ini guys tempatnya. Kalau ada yang minat, mungkin teman-teman yang ada di dekat-dekat sini, bahkan yang jauh pun boleh ini. Tapi kalau jauh-jauh ya kejauhan mungkin. Ini bahan-bahannya ini guys yang belum dipasang di media ini, belum dikasih tanaman ini guys. Batu-batunya ini guys yang bagus-bagus ini guys, batu dari gua ini guys, dari dalam gua ini sebagian. Yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil banyak sekali ini. Yang paling jumbo ini guys, yang paling besar ada di kolam ini. Kolamnya ini pecah lagi guys, ada airnya ini. Belum dikasih tanaman guys. Kecil-kecil nih ya, tapi bagus-bagus ini. Ini guys bonsai yang sudah subur ini, bonsai 1000 bintang ini guys, ini sudah subur. Ini bisa dibeli ini guys, asal cocok harganya bisa dibawa pulang ini guys. Tinggal pilih ini, tinggal komen nanti di bawah video saya ini jika ada yang berminat. Ini kolam akuarium nih yang kayak jembatan bajul mati ini bentuknya nih guys. Ini mintanya 1500 nih guys, kalau ada yang berminat ini
bisa hubungi saya atau komen di bawah video saya ini. Akuarium jumbo ini kan full modif ini. Ini di sebelahnya pasar Kedangan, ya, tempatnya. Kalau lihat-lihat boleh, biarpun nggak beli ini boleh guys, dia ada kesini main, sambil main-main cari teman lah. Ini saya sama Pak Mul ini mau berangkat mulang nih guys, ini alat saya nih, senjata saya ini guys, yang mau siap tempur ini mencari batu curing lagi nih guys. Pule ini guys, yang besar ini namanya bonsai pule, ini sudah dalam pot, ini sudah hidup, ini sudah tumbuh. Kalau ada yang minat ini pule, asal cocok harganya aja boleh dibawa pulang ini guys. Ini sudah tumbuh ini guys, nunggu subur saja ini guys. Ini guys yang kecil-kecil ini, banyak yang kecil-kecil ini, tapi sudah bagus semua ini, di dalam batu curing, sebagian di dalam batu biasa ini, tapi batu berlubang ini guys. Ini yang masih belum tumbuh ini guys, ada sancang, ada serut, ada besaran ini guys, ada uni. Besarannya besar-besar ini uni ini guys, ini mawar jambe ini guys. Kalau ada yang butuh mawar jambe bisa hubungi saya atau komen di bawah video saya ini. Ini yang punya ini guys, pemiliknya ini Pak Mul ini namanya. Seribu bintang ini, ada bulmus ini, bulmus ini guys. Ini ada sianci juga ini guys. Ini kolamnya ini guys, tapi kolamnya bocor ini, masih belum dibenahi nih guys. Ini kolam bagus sekali kolamnya ini sebenarnya, tapi agak rusak ini, belum dibenahi nih guys. Mungkin besok atau lusa ini mau dibenahi kolamnya ini. Diobati apa? Mati. Itu tadi guys, tempatnya Pak Mul ini, koleksi semua, koleksinya Pak Mul ini bonsai batu nih namanya.
saya batu curing atau batu sungoro yang sudah tua ini. Oke guys, sekian dulu video saya hari ini dan tunggu video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.